Sepasang suami istri mendatangi seorang ustadz yang dikenal sangat bijak dalam memutuskan perkara umat. "Ustadz, tolong bantu kami, Ustadz. Kami sudah menikah selama 20 tahun. Awalnya kami saling mencintai. Setelah pernikahan berjalan 20 tahun, lama-kelamaan rasa cinta itu mulai hilang. Kini kami sudah tidak saling mencintai. Ustadz, tolong beri kami solusi." "Ya akhi, cintailah istrimu," jawab ustadz itu singkat. Sang suami merasa bingung. Dalam hatinya justru itu masalahnya. Maka ia mulai ulangi sekali lagi pertanyaannya. "Ustadz, kami sudah menikah 20 tahun dan kini kami sudah tidak saling mencintai." "Ya akhi, cintailah istrimu," jawab ustadz itu yang kedua kalinya dengan tegas. Merasa tidak puas lagi dengan jawabannya, ia bertanya lagi, "Tapi ustadz, saya sudah tidak mencintai istri saya." "Ya akhi, cintailah istrimu. Kata cinta bukan kata benda dan bukan kata sifat yang tiba-tiba ada. Tapi cinta adalah kata kerja. Kata kerja yang harus dikerjakan, diperjuangkan, dan terus-menerus diupayakan," jawabnya tegas. Seorang yang ingin mendapatkan dan merasakan cinta, dia harus berjuang dan berusaha mencintai. Bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh jika tidak pernah ditanam? Dan bagaimana mungkin bisa berbuah jika tidak pernah dipupuk, dirawat, dijaga? Seorang yang ingin mendapatkan manisnya cinta harus berjuang hingga cinta itu berbuah. Sungguh, sering kita menginginkan cinta tanpa berusaha mencintai terlebih dahulu. Ingin didengar tanpa berusaha untuk mendengar. Ingin dihargai tanpa berusaha untuk menghargai. Siapa yang menanam, pastilah dia akan memetiknya. Hidup ini adalah sebab akibat. Tanpa ada sebab, tidak akan ada akibatnya. Yang harus kita lakukan bukan take and give, tapi give and take. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Karena satu biji yang kita tanam, pasti akan Allah berikan 700 biji atau lebih. Karena Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah. Saya, Bagus Hernowo, Pesantren Entrepreneur, untuk Anda, rekan daktar.